saya minta tolong, diatur. Sebanyak 2.000 orang mengikuti sidang pelanggaran protokol kesehatan di Kabupaten Sidoarjo yang terjaring selama pelaksanaan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM di Kabupaten setempat. Pejabat Bupati Sidoarjo, Budiono, mengimbau selama pelaksanaan PPKM jilid 2 ini, para pengusaha kafe, resto, rumah makan, serta toko swalayan modern betul-betul mematuhi aturan yang ada. Pihaknya tidak ingin ada lagi rumah makan yang didenda karena tidak patuhi aturan PPKM dan abai prokes. Yang ketiga, lakukan sosialisasi dialog dengan beberapa tokoh masyarakat setempat karena saya kira berita-berita ini harus dilaksanakan dan hari ini kita pastikan hari ini adalah 2.000 yang kena hutang dan yang datang sekitar 700% dan cukup besar dan sangat bervariatif yang kena hutang karena denda sebesar-besarnya adalah 50 juta. Tadi Pak Kapolres langsung cek lapangan sendiri, ada yang memang bandel, 3 kali ditegur, masih kita dendanya kita tingkatkan. Nah, kemudian yang didendanya rata bervariasi, ya, ada yang kena jam malam, kemudian ada yang di jalan pakai masker, ada yang boncengan, ya, putranya kelas SMP kelas 1 tidak pakai masker, tetapi bapaknya pakai masker, yang didenda adalah bapaknya. Ini tadi bapaknya menyadari, mohon maaf, dan mereka mengatakan lebih baik didenda daripada masuk rumah sakit. Ya, beliau sangat perhatian betul terhadap saudara-saudaranya yang pernah sakit. Di Sidoarjo, sampai dengan hari ini jumlah pasien positif terpapar virus corona atau COVID-19 sebanyak 8.923 orang. Kemudian yang sembuh sebanyak 8.160 orang dan yang meninggal dunia sebanyak 557 orang. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Indra Setiawan, Kantor Berita Antara, mewartakan.